makam ini ataupun batu nisan kaki ini seorang ulama besar Aceh Darussalam ini dalam dokumen Belanda J.J. De Vink pada awal abad ke-20 saat di foto memang kondisinya telah patah. Jadi paling tidak batu nisan ini sudah 100 tahun terakhir telah patah dan untuk pertama kali kembali dilem oleh tim Mapesa pada hari ini 16 Januari tahun 2022. Pertama sekali ditemukan komplek makam ini saat peninjauan tim Mapesa bersama tim Pisah pada tahun 2014 yang lalu, dan setelah diidentifikasi instruksinya dia bernama Syekh Muhammad. Pada nisannya yang dia sebutkan, dia adalah ulama penerang bagi seluruh kawasan negeri ini. Dan sejak diidentifikasi inskripsi itu, pada keesokan harinya tim Mapesa langsung melakukan penataan komplek makam ini, yaitu pada tahun 2014. Dalam awal tahun 2015, tim Mapesa mengajak kepala Kadis Kebudayaan Kota Banda Aceh, saat itu dijabat oleh Bapak Fadil. Tidak berselang lama setelah itu, situs komplek makam ini langsung dicagar budayakan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh. Ini adalah batu nisan kepala yang merupakan awal daripada bacaan inskripsinya, kemudian bersambung hingga kepada nisan kaki.